Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Evarina melakukan penandatanganan kerjasama, di mana kerjasama yang ditandatangani kedua rektor itu diharapkan dapat menjadi penguat tridharma perguruan tinggi. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani dan Rektor Universitas Evarina Sondang Sidabutar melakukan penanda tanganan kerjasama sebagai upaya untuk penguatan tridharma perguruan tinggi di kedua universitas tersebut. UMSU, perguruan tinggi milik Muhammadiyah dengan 8 fakultas dan 8 program studi pasca sarjana, memiliki akreditasi A dari BAN-PT, sedangkan Universitas Evarina yang berkampus di Kota Pematang Siantar memiliki 4 fakultas dan kini memiliki akreditasi B. Dua perguruan tinggi itu memiliki ciri dan potensi masing-masing. Misalnya UMSU kini unggul di Fakultas Agama Islam, Ekonomi, Pertanian, dan Fisip, sedangkan Evarina unggul di Fakultas Kesehatan dengan 7 program studi. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Gedung Pasca Sarjana Jalan Denai Medan. Selain dihadiri Rektor dan Wakil Rektor 1, juga hadir Direktur Pasca Sarjana UMSU Saiful Bahri. Rektor UMSU Agus Sani kepada jurnalis TVMU Saiful Hadi dan Farhan Tanjung menegaskan bahwa kerjasama antar perguruan tinggi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Apa yang ingin dicapai dengan kerjasama pada hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kerjasama dengan kedatangan rombongan itu dari Universitas Evarina. Ini adalah bagian daripada tuntutan sebuah perguruan tinggi, karena bagaimanapun pendidikan tinggi itu tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri-sendiri, maka kerjasama sebuah keniscayaan. Maka untuk itu apa yang dilakukan oleh UMSU dengan Evarina adalah untuk melihat pertama sejauh mana di masing-masing keunggulan dan kelebihan daripada masing-masing kedua perguruan tinggi ini. Sampai itu juga tentu Evarina tentu juga ingin belajar daripada fakultas-fakultas yang mungkin kita lebih dahulu, seperti teknik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tentu nanti apa yang mungkin bisa dilihat peluang-peluang dalam rangka untuk saling membesarkan, tentu ini akan menjadi program kita dalam rangka MOU kita dengan Universitas Evarina. Hal senada disampaikan Rektor Universitas Evarina Sondang Sidabutar. Ia mengatakan masih harus banyak belajar dari UMSU. Selain akreditasinya sudah A, UMSU juga unggul pada bidang inovasi dan kreativitas mahasiswa di samping kerjasama luar negeri. Harapan kita adanya hubungan kerjasama khususnya tridharma itu bahwa nantinya apa yang sudah ada di UMSU, kita tahu bahwa UMSU ini akreditasinya A, ya. Jadi kami berharap nanti dengan kita kerjasama, kami mendapatkan kerjasama yang baik, baik dari penelitian, pengajaran, dan pengabdian mungkin. Selain itu ada hal lain yang terkait dengan akademisi. Karena kami tahu betul bagaimana prestasi-prestasi yang dicapai oleh UMSU, dan itu sebabnya kami ingin menjadi keluarga mereka, sehingga nanti ke depan apapun kita bisa sharing dengan mereka, terutama di bidang pendidikan, seperti itu. Usai penandatanganan kerjasama dan pertukaran cenderamata antar kedua rektor, tim Universitas Evarina melihat dari dekat fasilitas yang dimiliki pascasarjana dan Observatorium Ilmu Falak. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.